Assalamualaikum, Sugeng Ejing. Alhamdulillah, ini di hari ketiga kandang pesannya. Oh ya, maaf kemarin beliau namanya Pak Ada. Maaf salah ngomong kemarin, Kak. Saya kira Pak Adan, ternyata Pak Ada. Nah, beliau di posisi sekarang di Malaysia. Dan ini alhamdulillah kandangnya sudah finish dengan ukuran 2x10 namplong. Hasilnya seperti ini, sahabat. Ini di hari ketiga kita sudah selesai. Sebenarnya kemarin sudah selesai sore, cuman kalau selesainya malam kita nggak bisa ngevlog, nggak hasilnya ngevlog kurang bagus karena sudah malam dan hari ini kita finishing. Hasilnya seperti ini. Untuk yang sebelah sini, sebelah sisi barat, ini 2x2 meter. Ini sama yang sini. Terus yang bagian tengah ini, untuk pejantan ini 1x2 meter. Jadi totalnya ada 6 plong. Nih, finishing pasang talang ini. Semangat, semangat. Pulang, 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 pulang. Finishnya kayak gini. Terus tak lupa lagi, sahabat. Saya tidak lupa untuk ngasih info. Barangkali ada yang masih ngomong mahal, mahal. Ini jawaban saya tetap sama. Karena uang itu enggak bohong. Ukuran kayu tetap sama. Nah, 7x10. Terus itu sekat tengah 2x10. Kita enggak mengurangi ukuran. Nah, pokoknya dibaca secara detail, jangan di skip biar lebih jelas, biar enggak gagal paham. Dan alhamdulillah yang tahu ukuran kayu, yang tahu harga, itu nggak kecewa dengan pengerjaan, dengan hasilnya. Nah, untuk itu requestnya di depan. Ini. Pintunya. Ini untuk pintunya. Terus untuk lantai seperti ini, untuk lantainya sama 3x5. Untuk lorong kerenggang ini 1 jari. Insya Allah serintil bisa lolos langsung turun ke bawah. Kita intip dari belakang. Ini untuk tampak sampingnya seperti ini. Samping depan. Kita intip dari belakang, sahabat. Seperti ini hasilnya. Insya Allah rapi. Hasilnya seperti ini. Untuk SPS insya Allah juga rapi. Sip. Terus kita intip untuk turun ke bawah dikit. Nah, ini untuk tiang dari belakangnya seperti ini. Seperti ini, sahabat. Sudah. Terus kita intip lagi, sahabat. Dari sisi bawahnya kita lihat dari bawah seperti apa, rapi apa tidak. Seperti ini. Insya Allah juga rapi. Terus kita intip dari sisi depan bawah. Kayak gini.
Dan ini untuk harga 16 juta. Pas BBM naik ini. Seperti ini. Nah, untuk bawah palonan makanan ini, insya Allah bakoh ini. Jaminan. Kita lihat. Untuk ompak. Ompak ini vas bunga. Terus saya kasih cor ini di balik. Teman-teman, jika ada yang dipertanyakan, siap untuk menjawab dengan senang hati. Kritik saran Anda sangat membangun untuk kemajuan usaha kami. Ini penambahan talang ini. Untuk atas sama. Sepil kayu kemarin udah saya upload yang kemarin. Ini cuma untuk memperjelas lagi, untuk menambah bahasa saja ini. Mau tanya-tanya, nomor telepon ada di deskripsi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kata yang tidak menyenangkan untuk pemirsa, untuk sahabat, saya dan teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.